Politikus Rieke Diah Pitaloka menyerahkan hasil riset dan temuannya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penyerahan arsip statis 20 hak karya intelektualnya itu menjadi perjalanan riset yang cukup panjang. Politikus sekaligus Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, menyerahkan 20 karya intelektualnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Rieke menyatakan 20 karya hak intelektualnya itu sebagai hasil dari perjuangan panjang. Dia mengaku melakukan riset sejak tahun 2013 atas beberapa arsip. Dari karya ini digunakan sebagai sistem pemerintahan untuk memperkuat otonomi daerah dan kebijakan dalam penanganan tentang kasus stunting. Dia menghasilkan beberapa temuan baru tentang sistem pemerintahan untuk memperkuat otonomi daerah. Jadi tahun lalu 18 Agustus 2022 saya melansir 4 temuan penting bagi saya, yaitu tentang sistem pemerintahan desa berbasis data presisi, sistem pemerintahan kabupaten dan kota berbasis data presisi, dan sistem pemerintahan provinsi berbasis data presisi. Rieke Diah Pitaloka yang merupakan Duta ANRI menjadi orang ke-133 di Indonesia yang menyerahkan karya hak intelektualnya di lembaga tersebut. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Itu sejak zaman